Pemirsa, Rescue Perindo kembali melakukan fogging gratis untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bebas dari demam berdarah jelang Lebaran tahun ini. Kali ini, fogging gratis dilakukan serentak di sejumlah daerah di tanah air, diantaranya di Grobogan, Brebes, hingga Tangerang, Banten. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih tentunya risiko terjangkitnya penyakit seperti demam berdarah bisa terhindarkan. Permasalahan ini memotivasi Rescue Perindo untuk melakukan fogging gratis sehingga bisa menekan jumlah penderita demam berdarah di beberapa wilayah di Indonesia. Di Grobogan, Jawa Tengah, pengasapan menyebar ke sejumlah pemukiman warga. Tidak hanya pengasapan gratis, Rescue Perindo juga memberikan takjil kepada warga. Dari rangkaian peringatan HUT Rescue Perindo, dan tambahan rangkaian selanjutnya adalah memberikan takjil di 20 provinsi dan 25 titik se-Indonesia. Pengasapan gratis yang dilakukan di Brebes, Jawa Tengah disambut antusias warga. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Partai Perindo. Pengasapan gratis juga menyambangi permukiman warga di Kelurahan Sukawana, Kabupaten Curug, Banten. Dan di 3 RT di Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saya positif untuk masyarakat kami menyambut dengan baik dan positif. Sementara itu di Pekanbaru, Riau, pengasapan gratis juga menyasar di 3 RT permukiman warga yang rawan epidemi demam berdarah. Rescue Perindo berkomitmen untuk ikut berkontribusi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.